besok mau mangan kerja. Juga gue beli ya. Perlu duit ki ya. Kamu telah kamu apa? Penting uang udah penampilan. Duh, sisi lebih pro. Terapa apa modern? Ya. Kerja lah singarane corona ya. Orang luru duit. Pagi nemu kurem. Karena kapan mana? Wah. Kerja Indonesia ketip rong ketip meksa kemang kapan bukan karena singkari. Oh iya maskernya di sana mau kepek-kepek dong pet kosong buah pak berangkat kerja dulu. Oke kita berangkat kerja. Hah? Helmet lantang kurem lakau orang kau operasi helm operasinya master. Jualan di masa pandemi corona ini bagaimana sih? Kalau di Cahaya Motor sendiri untuk masa pandemi sejak Januari ya, kita ngitung sejak Januari semester pertama Januari sampai dengan Juni itu sebetulnya untuk penjualan stabil. Masalah surat-surat tetap terpercaya. Ya, kalau kita untuk after sales ya, istilahnya after sales baik surat-surat maupun bengkel referensi kita tetap prioritaskan. Misalnya mau perpanjangan, ya kan, mau mutasi, kita bantu 100%. Masker nomor 1 saya masker gugur manfaat apa gugurnya apa lepuk masker yang udah kena corona. Ayo, naro teng, panduro rezeki. Aduh, gila lah belum. Ya, tancap gas. Oh, itu karyawan sendiri, oh, nomor Tarbi namanya. Mana? Itu dasar mau tamen. Woi. Sini. Iya, kamu sini. Pagi. Iya, Pak. Maskernya mana? Aduh, Pak, orang masker selalu dibawa. Model utama masker. Di kaki ini pak. Gimana ini pak? Nah, kaki saya kan kerjanya pakai kaki dengkul pak. Jadi demi keamanan dengkul pakai helm. Matanya ketutup, Pak.
Helm yang dipakai di kepala, mamo, aduh. Helm laka-laka pak, jenengan kurang gue. Weh, laka kacate ya. Lebih gantel. Kondisinya pantakan gue. Surat-suratnya anoreng gue. Komplit pak, surat-surat. Jelek. Suwe jajal lah kak orang gawa. Aduh, ini anak-anak jam kesmas. Pak. Jam bimbing di bawah. Jaman saya ki pak. Seperti gak master dudu sim dudu STMK tapi nyong anak keri sim STMK tapi master pasti anak. Ada modele kan nepu. Memberikan himbauan untuk supaya selalu tertib dan ya, Pak. Terima kasih banyak Pak Polisi dan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa masker dipakai dan jangan lupa surat-surat perlengkapan kendaraan ya Pak. Terima kasih Pak Polisi atas sarannya. Oke. Asli. Ini Accord 2001. Gaul. Kita obral saja harga 43.500.000. Ini platnya G. G. Malang ya. Nah, nomornya baru. Ini mobilnya ya. Wih, balatnya keren. Ini ada sedikit di sini. Ini kalau bumpernya Mas Bos enggak suka, mungkin bisa dimodifikasi lagi ya. 43.500.000. Tuh, keren ya, dalamnya coklat, serba coklat. Serba coklat. Dan ini untuk door trim. Kemudian untuk belakang coba kita cek. Nah, belakang juga bokroknya gede banget nih. Belakangnya seperti ini ya. 43 juta. Silakan Mas Bos. 3 juta ya. Silakan bawa pulang mobilnya. Nah, ini mobilnya seperti ini. Accord VVT-i. Tahun 2001. Mamar, di start dong coba. Biar Mas Bos semua dengar mesinnya. Ya. Nah, peleknya ini bagus ya. Ya, merah. Oke. Wow. Bagasinya buka, Om. Bung, ini knalpotnya megaphone. Nah, ini bagasi. Ini ada nomor lama ya. Ini plat nomor lama sebelum, jadi ini G-nya atau Malang ya, sebelum dimutasi. Nah, ini perpanjangan 5 tahun jadi ganti nomor. Oke, ini masih utuh semua. Sama mesin, Om Amar dibukain mesin. Kita lihat. Nah, oke ya, ini masih bagus. Ini bagus. Masih oke. Kok kunci ya. Tapi oke sih, keren. Masih glowing. Masih glowing. Nah, ini mesinnya keren ya. Jadi ini mesinnya seperti ini ya. Itu
interior utuh, mesin juga utuh. Power steering juga bocor. Sudah bocor ya. Bagus, mantap. Kering semua ya, kering semua. Lanjutkan. Mantap. Nah ini tampilan depan seperti ini. Ke kelinci. Keren ya, mantap. 43.500.000 aja mas bos, silakan mas bos langsung kepoin, langsung bawa pulang. Murah nih, 2001 partnya G lagi ya. Kita coba buat ini ya, interior coba seperti apa dalaman, biar mas bos tidak penasaran. Kita coba cek. Ini ya AC, kita cek AC nya ya. Coba pasangnya banter, dan dashboardnya mewah ya, karena ini memang Accord. Accord itu memang mewah banget ya. AC-nya dingin banget nih, dan ini sudah tilt steering, belum teleskopik ya, baru tilt steering, jadi bisa naik turun. Dashboard yang menyesuaikan, kalau saya tingginya 178, jadi kakinya kadang lebih panjang ya daripada tubuhnya. Nah, ini masih bawaan asli dari pemilik lama maksudnya. Oh, ini masih mulus. Oke. Kopling enteng. Enteng semua ya. Coba kita start. Kita maksudnya bukan saat kita gas. Menggelegar ya. Menggelegar. Ini audio enggak tahu nih, enggak jalan mungkin ini ya. Strumnya atau apa mungkin. Oke. Ini ada cup holder di sini. 43.500.000 rupiah. Silakan mas bos, barangkali mau dikepoin ya, telepon ke 0877 3007 6399. Masih normal semua. Ini masih setelah juga masih oke ya, masih bisa naik turun cok. Ini diputar di sini ya, maju mundur masih oke juga. Nah, enak sih posisi tempat duduknya, masih enak, masih nyaman. Nah, ini spion masih bisa di putar-putar. Masih oke ya. 43.500.000 rupiah. Silakan mas bos. Oke, sebelum kita akhiri review di Accord ini, kita bersolawat dulu yuk, biar kita mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Rabbi fanfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Rabbi fanfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim Allahumma salli wa sallim wa barik alih. Mantap. Unitnya oke. Sip. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat channel YouTube Cahaya Motor. Sehat-sehat selalu. Mantap semuanya Mas Bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen-komen yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.